Hai semua, selamat datang ke channel Lelaki Ras Kekanda. Okay guys, apa yang saya nak buat hari ni, ini totally yang best lah untuk saya. Sebab apa, hari ni punya special day untuk saya. Dia tak special day, tapi just saya nak tunjuk atau dia tersentuh sikit untuk saya. Tapi tak nak pun saya kena tunjuk. And then saya saja je nak share. Dan benda apa yang saya nak tunjuk kat korang tu adalah korang kena ikut saya, korang kena ikut perjalanan saya sampai ke destinasi tu, tempat tu. Dan saya nak korang raikan macam mana saya raikan juga. Tersenyumnya saya, tersenyumlah korang. Maksudnya kalau korang saya tersenyum, maksud korang tersenyum. Saya nak benda ni kiranya tak ada benda pun, tapi at least saya nak benda ni bermakna juga untuk saya as a kekanda. And then jom korang teman saya, kita pergi ke destinasi dan saya akan tunjuk benda ni dekat korang. Saya harap korang suka. Dan saya tak nak pun korang suka, saya just nak share je. Lagi korang, apa tunggu lagi? Jom korang teman saya balik lagi. Balik mana? Kau nak tahu balik pergi mana dan buat apa? Surprise dekat siapa? Jom kita pergi, let's go. Hai guys, saya dah gerak dari perjalanan semua benda. Sorry tau, bakam sempat ni barang-barang hadiah daripada orang bagi saya untuk birthday. Tapi saya lambat lagi, tapi diorang bagi awal-awal. Saya pun tak tahu lah kenapa diorang duduk bagi awal-awal semua benda pun saya tak faham. And then surprise ni tak ada begitu best pun. Tak ada, saja just fun-fun. Saya nak tunjuk, saya nak raikan apa yang saya buat ni dengan korang. Faham tak? Sebab korang ada selalu dengan saya. And then saya nak raikan benda-benda macam ni. Tak ada lah nak raikan. Kau faham tak? Kau tak faham lah apa yang saya rasa raikan benda ni bersama korang. Sebab korang dah bersama saya lama kot, bersama saya. And then saya rasa saya, so korang semua ni, kawan-kawan saya yang tengah tengok ni, adalah orang yang tepat untuk saya raikan bersama lah, macam tu. Okay, kita pun dah nak dekat sampai dah. And then dalam Around dalam pukul 4 macam tu, 4 lebih sikit baru sampai. Okay korang, lepas tu lagi, let's go. Okay now, nak tahu benda yang special untuk saya adalah ini bosku. Dah siap sikit apa yang saya buat semua benda kat sini. Jom kita pergi dalam, okay? Let's go. Assalamualaikum. Okay guys, sekarang kita kat dalam ni. Ini adalah ruang masuk tadi. Yang ruang masuk, tengok ruang masuk. Masuk dalam, apa yang korang jumpa adalah, korang akan jumpa bilik yang pertama. Bilik yang pertama macam ni. Asal saya muka dapat macam jakun sangat eh. Lantak lah, jakun pun jakun lah. Sebab saya dah buat rumah. Kini saya berjaya dalam E18, saya dah buat rumah. Okey, kini okey lah. Tapi yang tak berjaya je, waktu lah. Patutnya waktu dirada saya buat. Tapi lah. Ni rumah untuk satu bilik. Rumah ni ada dua bilik. Yang ni kira macam bila pintu masuk, yang ni akhirnya ruang sikit sini. And then ini ada ruang tamu ke sini. Kira macam ruang tamu lah. Sekali dengan tembok-tembok ni kan, dia tak siap lagi. And then bilik yang kedua, yang bilik yang korang tengok saya ada katil dekat sini. Ini adalah bilik yang kedua. Dia ada tingkap macam ni. Nak tanya korang, rumah korang ada tingkap macam ni? Mana ada pernah ada tingkap macam ni? Ni rumah aku seorang ni, rumah saya seorang dia tingkap macam ni. Nampak pintu dekat sini. Okey, tak ada ni ke pintu. Dia sekali ni tembok sekali. Dekat sini saya bagilah, saya suruh yang buat rumah ni untuk bagi dua, untuk adakan dua bilik. Sebab ini bahagian saya. And then ini ada ruang tamu. And then kita tak macam biasa juga. Yang ni dapur, everything tempat dapur. And then ruang tikus dah tutup. Bermaksud kat sini ruang tikus dah tak ada. Dan yang ni tandas antik saya. Wah, kasut saya banyak lah korang. Tandas antik saya masih ada lagi. Masih sama je, nak try je flush. Okay, masih tepat lagi. Okay, alhamdulillah tandas saya masih tepat lagi. Bila macam tuju dia masih tepat lagi. Dan alhamdulillah rumah pun dalam hubungan 60% ke dah nak siap. Kau dah nak siap? 50%, 60%, 50% lah dah nak siap. And then bahagian-bahagian ni ada ikut rumah bahagian saya lah. Ini bahagian saya. Ada dua bilik, satu dapur, satu bilik air. Kira macam tu lah. Bermaksud kat sini, rumah ni bukan saya duduk pun. Rumah ni kira macam tempat persinggahan saya je lah. If kalau nanti saya nak balik melawat ke apa, adik-beradik ke, nak balik berkumpul ke apa ke, ada rumah
untuk diorang tujulah rumah diorang duduk semua benda. Ini ada dua-dua bilik. Kalau tak, takkan abang saya, adik saya, akak saya semua benda. Adik saya pula. Abang dan kakak saya nak dudukkan rumah hari tu kan macam bengkel semua benda kan. Jadi saya buatlah macam ni. Ada dua bilik. Dua bilik. Dua bilik je. Yang ni boleh letak queen, yang ni boleh letak double decker semua benda. Ini ada depan-depan dia, bagian depan dia. Okey, yang bahagian tepi ni bahagian mak saudara saya akan letak sini untuk dia meniaga. Dia akan meniaga kat sini. Nanti kalau korang tiba-tiba datang kat kampung Teluk Ira ni, kalau korang nak makan apa meniaga, korang boleh makan dekat kedai mak saudara saya, nama dia Mektang Faridah. Mektang Faridah nanti dia akan meniaga kat sini lah. Dia goreng pisang. Kemungkinan lah, kemungkinan. Ini dalam dia. Ada ceiling semua benda, everything, ada tandas semua benda. Dan ini ada tempat dia akan meniaga. Dan saya pun tak sabar nak start rumah saya, tepi tu tempat meniaga semua benda. And then itulah korang, yang saya nak share korang, saya nak tunjuk dekat korang apa yang dah terjadi dekat rumah ni. Ini lah korang. And then okay, itulah rumah. Dia tak puas hati manalah sebab okay, itu je rumah saya nak share korang. Surprise apa yang saya buat, semua benda untuk diri saya. Sebenarnya saya tak nak tunjuk pun saja, tunjuk nak dekan konten. Macam tu lah saya buat rumah ni. Jadi kejap lagi saya nak siap-siap dulu. And then saya nak ke kubur. And then saya nak jumpa seseorang. Tapi saya tak bawa, saya tak buat video lah. Cuma saya nak, saya kalau dia ada depan saya, saya beritahu dia yang nak kita orang empat orang bersatu. InsyaAllah benda tu akan saya cuba untuk realisasikan sebaik mungkin. Okay. And then saya nak siap-siap mandi mula. Kita pergi melawat dia. Dan saya nak beritahu dia yang saya dah buat rumah ni untuk dia, untuk adik, untuk anak beranak dia. Untuk anak beranak dia, untuk anak adik-adik saya dan anak adik dia. Okay. Okay, kong, saya nak siap-siap dulu. Saya nak tu, dan saya nak pergi kubur. Okay, kong, see you. Hi guys, alhamdulillah saya dah sampai dekat saya berjaya. Lepas melawat semua benda, saya dah balik semua benda. And then now, apa yang saya nak buat pun, saya ini pun special untuk saya juga. Saya nak berterima kasih lah kepada yang bagi hadiah untuk saya. And then, yang bagi hadiah ni saya appreciate sebab apa. Okay, birthday saya nak dekat. Saya tak expect dia nak buat birthday saya untuk siapa, apa nama tu, fans club atau supporter daripada KML, Kami Legacy. Dan ada juga certain peminat saya daripada yang datang pada iFest tu yang bagi. Terima kasih sangat. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Tapi saya just tunjuk lah, saya terbaram. Dan benda ni berkait lah dengan rumah semua benda. And then satu hadiah ni, saya rasa saya betul-betul mengucap terima kasih. And then waktu dia bagi saya tu, saya rasa betul-betul tersentuh lah bagi diri saya. Begitu. Saya baca surat dulu Gantung tau gambar. Dia tulis, gantung tau gambar penyelamat kamu ni. Keep strong Kekanda, Husna KML. Okay, dia bagi saya. Kekanda, terlihat susah tapi tetaplah bismillah. Terlihat tidak mungkin tapi tetaplah yakin, kun fayakun. Berat tapi tetap harus kuat, hasbullah wa ni'mal wakil. Serahkan semuanya pada Allah, akan tiba waktunya kamu akan dapat yang terbaik. Terima kasih Kanda sebab menjadi penghibur terbaik saya sepanjang masa. Semoga Kanda terus semangat, tenang kuat dan berjaya, bahagia, sihat, tercapai segala hajat. Kami bangga dengan hang Kanda, teruskan menjadi anak, sahabat, penghibur dan hamba Allah yang terbaik. Saya akan selalu support Kanda, jangan mengalah, ikhlas Husna KML. Terima kasih sangat-sangat Husna. Dan hadiah yang saya terharu waktu dia tunjuk kat saya, akak ni tunjuk kat saya, saya terdiam sekejap lah waktu tu, malam tu lah. Sebab malam tu, waktu event tu, saya sebenarnya 50-50 nak datang. Waktu saya sibuk dengan iFest Sabtu tu. And then saya datang pun sebab saya hargai diorang semua yang selalu support saya. Maksudnya Kami Legacy ni, dia selalu support saya. Terima kasih sangat-sangat. Saya hargai yang korang support saya pergi berjaya. Terima kasih. Dan hadiah tu waktu dia bagi saya, saya terus tersentak.
Aku tak tahu sebab apa. Benda ni gambar dia adalah gambar saya dengan ayah saya. Tapi jujur je cakap, saya tak tahu ini gambar bila. Saya rasa saya tak pernah ada gambar berdua. Terima kasih nak ikat senang. Saya dimurahkan rezeki di panjang kumur. Saya tak ada yang berjaya dunia akhirat, okay? Dan yang seterusnya, nak cakap terima kasih sebab banyak sangat. Saya tak nak buka satu persatu kan. Tapi saya terima kasih sangat untuk diorang semua yang bagi waktu event KML tu. Terima kasih sangat-sangat. Saya doakan korang murah rezeki di panjang kumur. Saya tak ada yang berjaya dunia akhirat. Dan daripada AI Fest pun ada, saya boleh cakap ada yang bagi daripada AI Fest. Dan ada satu lagi yang ini abang ni, brother ni, yang bagi saya dekat AI Fest. Yang ni, this one. Terima kasih sangat-sangat. Ini adalah dia cakap kat saya. Dia tak nak bagi pun. Dia bukan tak nak bagi, dia beli. Cari, susah nak cari benda ni cakap kat saya. Dan saya pelik kenapa dia bagi saya. Itu yang saya pelik-pelik sekali lah. Kenapa dia bagi saya benda tu paling pelik sekali. Dan terima kasih brother, saya simpan barang awak ni. Okay, ni topi. Topi daripada akak. Saya tak sempat nak baca semua benda ni. Tapi siapa bagi ni? Kas kat KHAT card. Bukan card khas. Khas. Khas buat kerana buat sekarang lah. Happy birthday yang ke 23. Semoga banyak umur dan rezeki dan terus semangat menjadi penghibur. Adan ni mungkin biasa-biasa tapi sebalik adan ni penuh makna. Tapi dia agak gelish sikit. Harapkan dah suka, okey? Kalau tak suka, buat-buat suka je. Jangan lupa jaga solat, jaga makan, jaga aurat, jaga hati, jaga jaga daripada akak Nahma. Akak Nahma selalu kuat, ya? Sekarang. Thank you. Dan satu lagi dia bagi si Panora. You deserve to love someone. You deserve to be loved. But before that, love yourself first. Nama Panora. Ya akak, ini mahal ni kah Panora ni? Apa dah, korang bagi stocking pun dah cukup lah. Stocking bermacam-macam kartun. Saya boleh pakai setiap hari. Korang pun rasa appreciate sikit. Oh, kena pakai. Dia bagi cam. Cam ke ni? Habis tu aku letak kat mana ni? Oh, ni cam. Cam eh? Thank you. Saya akan letak dekat gelang saya kak . Saya akan dekat gelang yang saya pakai tu. Saya akan letak selalu, okey? Sebab awak bagi umpam macam jiwa saya. Bukan setakat jiwa kat diri saya, tapi jiwa peminat saya pun ada dekat tangan saya. Thank you kak. Okay, next seterusnya. Saya just tunjuk-tunjuk gitu kan. Okay, yang ni daripada adik Raisha. Adik Raisha, terima kasih. Adik Raisha bagi abang kanda. Adik Raisha. Lepas tu banyak ada yang saya dah buka. Ada yang dekat kursi punya apa, car punya duduk belakang tu saya dah buka. Daripada akak apa ke tau. Saya dah buka dah. Sebab saya letak kereta, sebab badan sakit. Spek mata. Oh, ni untuk mahan. Akak daripada Singapura. Apa? Untuk mahan. Ni baju daripada akak ni. Ada baju. Saya tak sempat baca, tak sempat tengok lah. Apa lah semua. Saya just tengokkan gitu je orang. Okay, yang ni Spiderman. Dan akak ni ada bagi spek kat saya. Spek macam Sami. Sekejap lagi. Apa-apa pun terima kasih kak. Terima kasih sangat-sangat. Semua benda semua murahkan rezeki selalu. Panjang umur, sihat teladan, berjaya dunia erat. Ini apa benda ni saya tak tahu. Tapi saya nak baca juga. Tu kekanda daripada Fisha kepada boyfriend online. Saya minta maaf kalau selama ni tak dapat nak jadi editor fan yang macam biskut. Terima kasih sebab saya semua ibu dengan konti yang kelakar dan menarik. Al-Fatihah dan SLSM. Terima kasih Fisha. Thank you. Ini barang dia. Banyak ni dia bagi saya. Apa nanti saya buka. Terima kasih banyak ni diorang bagi. Ada pakar kamika semua dia bagi. Takkan Panora lagi? Anak orang kaya ke semua orang ni? Ya Allah. Tulis karangan pula dah. Oh panjang ni, betul-betul ikhlas ni. Assalamualaikum Mama Iskandar Abid Abdul Hamid. Selamat hari jadi. Jangan risau apa yang berlaku, saya yang layak. Terima kasih Li. Awak tu perik. Ya Allah, dia bagi galfu dengan sudu lagi lamang cincan. Itu dia bagi ikat apa ni? Oh ni tak ada ikat apa-apa. Dan dia bagi Pandora pula kat saya. Ya Allah, daripada Heli Hani.
I love you. Thank you for everything. I love you handsome. Ada surat kamu tapi baca time sorang-sorang. Oh, okay. Editor yang tadi saya baca kau mute and mute and mute and mute. Ah, jangan baca. Itu baca sorang-sorang. Dan dia bagi saya H. H for? H for apa? Honey. Oh, bila awak bagi H ni takut orang fikir lain. Bukan fikir nama awak. Orang tak fikir Hazarina jadi H ni. Tapi terima kasih Honey. Lily Honey. Oh, Honey tu sayang. Lily Honey, terima kasih Lily Honey. Tapi itulah, saya nak duka cita memaklumkan lah kat sini pun eh. Saya nak duka cita memaklumkan. Terima kasih sangat-sangat lah untuk hadiah kau membagi ni. Daripada siapa-siapa pun, daripada peminat-peminat, peminat saya semua, terima kasih. Daripada KML, daripada saya pergi event KML, lepas tu event AIFS pun orang bagi yang tadi kereta daripada AIFS. Terima kasih sangat-sangat, saya appreciate sangat-sangat semua benda. And then, saya just nak cakap korang, terima kasih lah yang mana yang selalu support saya sampailah saya ada semua benda sekarang. Tak ada lah, free semua benda sampai rumah saya boleh buat. Daripada, terima kasih daripada Abang Alif, daripada Akak Bella, daripada AI Team, daripada saya naik. Yang starting saya daripada Kenny, daripada kami, daripada Kamanda, daripada Karina sekarang ni. Dan semua pembuka rezeki saya, terima kasih sangat-sangat. Dan terima kasih juga kepada peminat, penyokong, semua yang tolong support saya, terima kasih sangat-sangat. Saya betul-betul minta maaf. Dan satu lagi saya nak beritahu korang, yang sebenarnya saya dah tak lama lah. Dan saya nak beritahu korang yang saya jujur je korang, saya dah tak lama. Sebab saya just jujur eh korang, saya jujur eh korang. Saya just sebab saya jujur eh korang, jujur eh korang. Sebab saya jujur eh korang, sebenarnya saya dah nak, saya tak boleh cakap lah. Kau nak tahu apa-apa, kau tunggu 26, tunggu berapa bulan dia keluar. Aku pula lupa. Ha, kau tunggulah apa yang akan berlaku kat TikTok nanti. Okay korang, semoga korang support saya dalam bidang ni. Terima kasih sangat-sangat. Jumpa next video, next content. Waktu ni aku dengan waktu ni sepak dengan Karina. Kena Karina lagi. Kalau Amanda, Kamanda. Kalau Piu Piu Piu. Kalau Kenny, Kenny pun benda Kenny ya, TSM. Jumpa korang the next content. Terima kasih tengok Karina. Bye bye.